Aksi perampokan terjadi di sebuah gerai BRI Link di Jalan Seminai, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pelaku yang berjumlah satu orang tersebut terekam CCTV saat beraksi. Dalam rekaman itu, pelaku terlihat memakai kaos bertuliskan Polantas dan membawa senjata tajam sajam. Pelaku langsung menodongkan sajam tersebut ke dua orang karyawan yang sedang duduk di meja kasir. Pelaku yang mengenakan helm berwarna merah itu memaksa membuka laci kasir dan menguras habis seluruh uang di dalamnya. Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto menyampaikan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Seusai beraksi, pelaku langsung kabur. Saat ini, Polda Riau sedang melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Untuk mendalami kasus tersebut, polisi sudah meminta keterangan tiga orang saksi. Selain itu, terkait adanya dugaan keterlibatan anggota Polri dalam perampokan ini, Polda Riau akan melakukan penegakan hukum secara profesional dan transparan.